Hai, senang sekali Salmin dapat berjumpa kembali dengan Brosis semuanya. Di video kali ini, Salmin akan mengambil sebuah rutinitas dari kegiatan kita sehari-hari yang biasa kita kerjakan terus-menerus dan berulang-ulang. Ya, itu kita bisa disebut dengan monopoli, ya, daily days, dengan serangkaian produk MW. Oke, kita lihat dulu apa rutinitas kita sehari-hari. Itu kita pasti mulai dari bangun pagi dengan penuh semangat, kemudian kita mandi, gosok gigi, kemudian masak sarapan, kemudian kita sarapan. Sarapan itu sangat penting sekali, karena di saat sarapan itu kita mengisi nutrisi yang cukup supaya kita mampu beraktivitas dengan penuh gairah di sepanjang hari tersebut. Jadi sarapan itu sangat penting. Kemudian kita semangat untuk bekerja. Jangan leto ya, karena kita sudah sarapan yang bernutrisi, pasti bekerja itu pasti dengan semangatnya. Kemudian kalau kita istirahat di waktulah coffee break, kita bisa nyantai sejenak, melepaskan capeknya bekerja ya, kita bisa istirahat di waktu coffee break. Kemudian jam pulang, kita pulang ke rumah dengan semangat, hore, kita bisa pulang ke rumah. Itu adalah rutinitas sehari-hari. Sudah sampai ke rumah, kita akan membersihkan badan, mandi, kemudian makan bersama keluarga, kumpul keluarga. Kemudian kita bisa bantu membereskan rumah bersama anggota keluarga, menyuci baju, kemudian waktulah me time. Me time ini kita bisa review ya apa pekerjaan kita sehari ini dan apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Waktu me time inilah kita mereview kembali. Dan waktunya untuk tidur, kita harus menggunakan kosmetik supaya kulit kita terjaga kembali. Dan kembalilah tidur. Dan bangun, mandi, gosok gigi, selanjutnya lagi. Ini adalah terus menerus dan berulang-ulang. Disebutlah rutinitas. Jadi kita seperti main monopoli. Putar-putar terus sepanjang hari. Dan dari MW juga mempunyai produk yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Yaitu bangun pagi, kita perlu mandi, perlu gosok gigi, perlu sempo, yaitu ada Saptinix ya, untuk awal hidup kita. Dan gosok gigi kita menggunakan blister. Ada sikat gigi, ada odol, pastanya, kemudian ada cairan kumurnya dan spraynya. Dan sarapan kita bisa menggunakan MW Queen Kue 7 Ply Wok ini untuk memasak sarapan kita, nasi kita, ataupun makanan kita. Kalau kita masak bubur dengan Queen Kue ini, itu sangat gampang kita taruh, kemudian kita bisa kerjakan yang lain tanpa perlu kita jaga dengan api yang sangat kecil. Dan setengah jam kemudian, bubur itu akan lunak dan sangat enak sekali. Jadi kemudian kita sarapan juga kita bisa dibarengi dengan nutrilite, yaitu dengan protein, body key, double S, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan dari nutrisi hidup kita. Dan semangatlah bekerja ya. Kita harus fokus pada kerjaan kita kalau kita di MW. Dan di coffee break kita juga bisa mengkonsumsi minuman body key yang mempunyai 3 rasa, yaitu rasa kopi, rasa coklat, dan rasa berry. Rasa terbarunya ya, jadi gurih, enak, dan tidak mempunyai pemanis dan pengawet kekuatan. Jadi sangat enak sekali, sangat nikmat. Kemudian saat pulang, kita bisa membersihkan kendaraan kita dengan car wash ataupun silikon sebagai pengkilapnya supaya menjaga aset kita tetap ceknya terjaga dengan baik dan bernilai. Kemudian kalau mandi, kita bisa menggunakan serangkaian dari GH ya, body care, body wash, dan body milk sebagai lotionnya, terbuat dari pumpkin dan madu. Saat makan malam, kita juga bisa memasak makanan kita itu menggunakan panci Queen Kue, MW Queen. Kita bisa masak dengan bahagia dan mempunyai makanan yang sehat untuk keluarga kita. Kemudian untuk membersihkan rumah, kita bisa menggunakan MW Home Care. Kalau untuk permukaan yang keras, kita mempunyai serangkaian MW Home Care. Kemudian untuk laundry-nya, kita mempunyai salapan. Kemudian untuk dish-nya, kita mempunyai dish drop. Ya, jadi banyak serangkaian MW Home Care ini. MW Home Care ini mempunyai sertifikat Safer Choice, yaitu Safer Choice dikeluarkan oleh sebuah lembaga independen global
ya memberikan kepada pabrik atau distributor, bukan distributor, pabrik yang mengeluarkan produk yang punya ramah lingkungan dan tidak mempunyai bahan kimia. Itulah Safer Choice, lembaga independen global. Kemudian di meet-nya itu kita follow kembali apa yang telah kita kerjakan di MW pada hari tersebut. Kita follow up, kita review kembali. Dan apa kekurangan dan kelebihan kita catat. Dan customer kita memerlukan apa, kita catat kembali. Dan apa keluhan dan apa kesan dari customer kita, memang kita catat dan kita follow up terus-menerus. Waktu tidur, jangan lupa kita menggunakan artistry untuk menjaga atau meregenerasi kulit kita supaya kembali terawat dan kembali glowing di esokan harinya. Dan tidur kita menggunakan atmosphere sky dari MW untuk menyaring udara kita di kamar supaya tetap terjaga dari bebas dari virus dan bakteri. Itu adalah rutinitas dari produk MW di sehari-hari kita. Jadi sungguh luar biasa. Kalau untuk lebih jelasnya produk-produk tersebut, itu telah ada review produk di video-video sebelumnya. Silakan browse mengecek kembali video-video sebelumnya untuk mengetahui lebih detail dari produk-produk tersebut. Oke, demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi browse semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.